Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan panen sawah dengan anak saya. Kebetulan sawahnya sudah ada yang tua. Ini punya bule ya. Saya di sini hanya numpang panen. Mau ke darah. Bu mangkana. Sawahnya tinggi banget teman-teman, jadi anak harus naik ke atas baru kita akan dapat. Ini sawahnya sudah dapat 2 biji. Cari yang tua ya teman-teman. Di rumah di sawah sawahnya. Malam. Kulo ngare wonten wono arunding kono kene kawasan. Anaknya sudah mulai naik dan di atas yang lebih banyak lagi. Oke. Kayak apa ya rejongan ona? Oh. Kayu anu nasak. Naik. Banyak ya tas ya, Jong. Sawo itu enak rasanya ya teman-teman. Kalau di luar negeri ada kiwi, kalau di Indonesia ada buah sawo. Rasanya beda, tapi bentuknya rada sama, iya kan? Apa derma? Bo, tur kau yang? Oh oke. Yori apa nih bakar? Eh bakar? Bu di bar aja ada banyak jong jara aja. Aku dok. Bu lepok ya tas. Sawo. Ini lihat di atas banyak sekali yang tua dan yang muda. Nih besar ini sudah tua kayak gini. Ini rada muda. Nah, kalau yang tua seperti ini sampai dimakan ulat ya. Ini harus dicuci terlebih dahulu, baru nanti diungkep sampai mateng ya katanya. Selepas dipanen kita cuci bersih dengan pencuci piring aja, enggak usah sunlight ya. Nampak kehijau-hijauan yang coklat. Selepas dicuci bersih kita bilas-bilas. Selepas dibilas dikeringkan ya, enggak usah dijemur. Cukup dikeringkan aja beberapa menit. Selepas dikeringkan kita ungkep dalam plastik, kita tunggu sampai matang. Begitu caranya teman-teman. Hah? Lagi nambah as. Nambah as sama tembas ya. Bapak Yon.
tahun. Sekalian ya naruh asap ki di seminggu cengki na burung. Mari nanti tinanya rasap tengah yuk tengah. Kita boleh ngajari ya, aku nalak kuda tengah. Bagi apa pasangan? Mulau bodo orang ngabudu dia. Kepada ngatrak ki nadi? Buat nabudu manis. Mata isu orang ngotu. Mundiak. Kebetulan rencana nak istirahat besok. Thank you.
Nah, ini sudah dibilas, sudah cuci bersih, sudah dibilas sampai 3 kali. Selepas itu dikeringkan aja, tidak usah kena sinar matahari ya, cukup dengan angin aja seperti ini sudah bisa diungkep dalam plastik. Alhamdulillah, ini sudah matang teman-teman, dan rasanya manis sekali karena ini tidak ini diungkep alami ya, tidak pakai apapun yang bisa cepat memasak itu matang. Ini alami aja, jadi rasanya manis sekali. Alhamdulillah.